Semangat Revolusi Prancis lewat slogan terkenalnya Liberté, Égalité, Fraternité atau kebebasan, keadilan, dan persaudaraan pernah memiliki gema dan sedikit banyak ikut mempengaruhi perjalanan sejarah sosial dan politik di Nusantara. Pengaruh itu masuk ke Nusantara pada awal abad ke-19 saat sebagian wilayah Nusantara menjadi koloni kerajaan Belanda yang kala itu dikuasai Prancis. Saat itu, Marsekal Herman Willem Dandres yang diangkat Raja Belanda Louis Napoleon menjadi Gubernur Jenderal Hindia Timur banyak mereformasi tatanan hukum dan pemerintahan di wilayah Nusantara. Langkah revolusioner yang mengubah sistem pemerintahan dan tatanan sosial politik di wilayah Nusantara, terutama di Jawa, yang semula sangat bercorak feodalistik. Pemirsa, di belakang saya ini merupakan bekas bangunan The Witwis atau Gedung Putih yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Timur Herman Willem Dendels pada tahun 1809. Pembangunan gedung yang berada di Kompleks Kementerian Keuangan, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini dimaksudkan oleh Dendels sebagai Istana Gubernur Jenderal dan Pusat Pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Dendels yang memimpin wilayah Hindia Timur dari tahun 1808 hingga 1811 adalah warga asli Belanda yang menjadi salah satu jenderal kepercayaan Raja Belanda Louis Bonaparte, adik Napoleon Bonaparte yang ditunjuk Kaisar Prancis itu untuk memimpin wilayah Belanda yang kala itu dikuasai Prancis. Oleh Raja Louis Bonaparte, Dendels dikirim ke Jawa untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris, serta menjadikan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudra Hindia, sekaligus menyebarkan semangat revolusi Prancis ke wilayah-wilayah kekuasaan Kekaisaran Prancis, termasuk Hindia Timur. Pertama, ia adalah anggota pasukan asing Prancis atau Légion étrangère yang dibentuk oleh Napoleon Bonaparte guna memperkuat atau memperbanyak pasukan Napoleon Bonaparte. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ikut mengusir Raja Belanda Willem van Oranje yang kemudian digantikan oleh Republik Batav yang demokratis. Ketiga, ia membantu Prancis dalam mempertahankan wilayah Belanda dari serangan Inggris dalam upaya mencegah agar pasukan Inggris tidak masuk ke Eropa sesuai instruksi Napoleon Bonaparte. Kemudian, ia dikenal sebagai orang yang sangat loyal kepada Prancis, khususnya terhadap Napoleon Bonaparte dan adiknya Louis Napoleon yang saat itu menjadi Raja Belanda pada tahun 1806. Jadi dia adalah seorang yang boleh dikatakan seorang politikus, seorang yang punya pengalaman militer, dan juga seorang yang punya peran di dalam dunia politik Belanda. Sebab dua kali dia membuat kudeta, ya. Dia menggulingkan pemerintah untuk mendirikan satu pemerintah yang lebih radikal, ya. Jadi bagi Prancis dia adalah seorang sekutu, ya. Tapi sekutu yang punya ya agak kopik, keras kepala, agak penuh emosi, suka mendobrak problem dengan pakai kekerasan. Dendels tiba di Pelabuhan Anyer, Banten pada tanggal 1 Januari 1808 setelah menempuh pelayaran panjang dan berbahaya dengan mengecoh blokade kapal-kapal militer Inggris melalui Lisabon dan Maroko. 4 hari kemudian, lewat perjalanan darat, Dendels tiba di kota Kastil, Batavia dan menerima jabatan Gubernur Hindia Timur dari Albertus Hendrikus Wisse.
setelah resmi menjabat Gubernur Jenderal, Dandels langsung merilis sejumlah perintah untuk melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan Raja Louis Napoleon kepadanya. Untuk mempertahankan wilayah Hindia Timur dari serangan pasukan Inggris, Dandels memerintahkan pembangunan sejumlah proyek, antara lain pembangunan jalan raya pos dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga ke Panarukan, kota di ujung timur Pulau Jawa. Dandels membangun pos-pos pertahanan yang dihubungkan dengan jalan raya pos. Di sisi, satu sisi itu sebagai jalur komunikasi, menghubungkan pos-pos pertahanan, tapi di sisi lain itu juga menghubungkan pusat-pusat ekonomi, yang kemudian jalan inilah yang kita kenal menjadi daerah-daerah tempat industri dan ekonomi yang berkembang di Pulau Jawa modern, yang sekarang diubah lagi dengan keberadaan tol Trans Jawa. Dan jalan raya pos itu sebenarnya dia memakai mesiu supaya jalan raya pos bisa naik ke gunung, dari Bogor naik ke Puncak, dari Puncak naik ke Mendung, naik ke Bandung dan Cianjur, supaya itu bisa dilindungi dari angkatan laut Inggris yang sedang mengepung areal pantai utara. Dandels juga memerintahkan pembangunan sejumlah pangkalan militer dan benteng-benteng baru, seperti di kawasan Mester Cornelis Batavia dan di Surabaya. Dandels juga menginisiasi pembangunan pabrik mesiu dan rumah sakit tentara di Batavia. Sementara untuk memperkuat pasukan Belanda-Perancis di Hindia Timur, Dandels mengorganisasi lembaga ketentaraan dan menginstruksikan perekrutan dalam jumlah besar orang-orang Eropa dan pribumi untuk menjadi tentara. Dia memulai untuk merestrukturisasi militer. Yang kedua, mulailah diaktifkan kembali pabrik senjata yang ada di Semarang dan yang ada di Surabaya. Dia membangun benteng yang besar yang namanya Benteng Mr. Cornelis. Nah, Benteng Mr. Cornelis itu dipasangi meriam dan tebalnya itu diukur sesuai dengan kemampuan daya tembak dari pasukan Inggris. Di luar upayanya memperbaiki sistem pertahanan militer di Pulau Jawa, Dandels juga berupaya menyebarkan semangat revolusi Prancis di Hindia Timur. Gubernur Jenderal yang di negeri asalnya dikenal sebagai tokoh revolusioner ini mereformasi tatanan hukum di Jawa dengan menegakkan hukum Napoleon Bonaparte atau Codex Napoleon yang senapas dengan revolusi Prancis. Dalam karya tulis apologetiknya, Staat der Blandische Ostindische Besittingen, Dandels mengungkapkan lemahnya peradilan yang tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan yang makin lama makin tidak tertahankan. Menurut Dandels, warisan sistem hukum maskapai dagang Belanda atau VOC yang bubar pada akhir tahun 1799 dan diberlakukan di wilayah koloni Belanda di Hindia Timur kurang memadai dan sangat korup, sehingga tidak efektif dalam mengawasi pemerintahan ataupun pelanggaran yang dilakukan aparat negara. Pada dasarnya VOC itu kan tukang apa mengeruk ekonomi sebetulnya, Mbak, yang diinginkan itu. Sedangkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat itu dia cuma dibiarkan saja. Pada dasarnya VOC jadi kemudian karena dia terlibat dalam korupsi yang besar-besaran, ya, sampai dia akhirnya bangkrut, ya, karena korupsinya itu, sehingga ya dia nggak bisa. Dan terus kemudian kan punya dua hal utama untuk dalam hal hukum, ya. Dan salah satunya adalah dia mengadakan program untuk tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi terhadap siapapun, termasuk bangsa Eropa. Pemirsa, gedung yang berada di belakang saya ini merupakan gedung Balai Seni Rupa yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda difungsikan sebagai gedung Balai Dewan Pengadilan Tinggi.
Pada masa pemerintahan Hindia Timur yang di tahun 1818 berubah menjadi Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels banyak melakukan reformasi hukum, diantaranya mereorganisasi lembaga peradilan. Dendels tercatat sebagai pemimpin pemerintahan kolonial pertama yang melakukan penambahan pengadilan khusus atau Frederik di tingkat kabupaten dan pengadilan negeri atau Landerit di tingkat prefektur atau setara dengan provinsi. Sebagai seorang sarjana hukum dan pribadi yang terpesona dengan semangat revolusi Prancis, Herman Willem Dendels dikenal menaruh perhatian besar pada isu-isu terkait keadilan hukum dan independensi pengadilan. Untuk menjamin agar penyelenggaraan peradilan tetap bersih, misalnya, pada tanggal 2 Februari 1808, Dendels menerbitkan surat berisi larangan bagi aparat pemerintahan dan penegak hukum menerima suap. Dendels juga mengancam akan menjatuhkan sanksi keras bagi para penerima suap. Untuk korupsi yang dilakukan, itu ancamannya adalah hukuman mati apabila besarnya korupsi itu sebesar 30 ribu ringgit Spanyol. Apabila terbukti, maka si pelaku akan dihukum mati dengan cara ditembak kepalanya. Dan ada pejabat yang ditembak kepalanya ada. Tapi kalau di bawah itu hukumannya macam-macam. Ada yang diikat di pohon, ya, atau diikat di tiang, kemudian ditaruh di bawah terik matahari. Jadi hukuman fisiknya itu sangat berat untuk korupsi. Saat Dendels tiba di Jawa, hanya ada dua pengadilan tinggi, yakni di Semarang dan Batavia. Pengadilan tinggi di Semarang membawahi daerah Cirebon di sebelah barat dan Banyuwangi di sebelah timur. Kondisi ini menyulitkan karena hakim harus menangani perkara di lokasi-lokasi yang sangat berjauhan. Dengan didirikannya pengadilan sampai ke tingkat kabupaten, penanganan perkara jauh lebih mudah. Saat Dendels tiba, itu hanya ada dua peradilan, yaitu di Batavia dan Semarang. Apabila terjadi suatu tindakan pidana atau perdata, saksi itu harus dibawa. Bayangkan, kalau pengadilan di Semarang, itu wilayahnya dari Cirebon sampai Banyuwangi. Saksi itu harus dibawa dari Banyuwangi ke Semarang. Ya, kalau tidak ada saksi, maka tidak bisa disidangkan. Dendels mengubah ini semuanya di Surabaya, juga di Semarang, serta di Batavia, didirikan apa yang disebut sebagai Landrat atau pengadilan tinggi. Nah, urusan pengadilan akhirnya itu diambil oleh negara dan ditangani oleh lembaga peradilan, bukan ditangani oleh kepala daerah. Karena apa? Semua tindak kriminal ataupun ada kasus perdata, negara yang bertanggung jawab untuk melakukan persidangan ini. Pada masa kekuasaan Dendels, Gubernur Jenderal juga memiliki hak menahan orang-orang yang dicurigai bisa membahayakan keamanan dan ketertiban umum di koloni. Penahanan ini harus dilaporkan dalam sidang pemerintahan tinggi dalam waktu 3x24 jam dengan memaparkan alasan penangkapan dan menyerahkan perkara kepada jaksa untuk ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan. Pembenahan juga terjadi pada rujukan hukum yang diberlakukan pada masa pemerintahan Dendels. Pada masa ini, pengadilan di Hindia Belanda dibagi ke dalam 3 kategori, yakni pengadilan bagi pribumi dengan hukum adat Jawa dan syariat Islam, pengadilan bagi warga Timur asing, dan pengadilan bagi warga Eropa dengan menggunakan hukum Eropa. Jadi kan pada dasarnya Dendels mengikuti pluralisme hukum dalam hal hukum based on the sector. Based on sector. Ya, jadi hukum pada dasarnya didasarkan pada sektornya. Cara gampangannya gitu deh.
kamu berasal dari mana, kan gitu. Maka diberlakukanlah hukum itu. Nah, kalau dalam hal korupsi, itu Dendels punya punya pemikiran bahwa dia kan sudah, kalau orang korupsi itu dia sebetulnya sudah mengambil uang negara, kan begitu. Uang negara yang diambil. Ya, kalau uang negara diambil, ya dia tanpa ampun memberikan hukuman yang simpel itu. Tak jarang Dendels melakukan intervensi hukum. Ia misalnya mengintervensi pemberlakuan hukuman potong tangan yang ia nilai kurang efektif membuat jera si pelaku. Dendels melarang penerapan hukum potong tubuh yang diberlakukan di beberapa tempat karena menurut Dendels itu membuat orang itu menjadi ingin melakukan balas dendam. Dendels mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan peradilan, terutama yang bersandar pada hukum adat Jawa. Menurut sejarawan Joko Marihandono, Dendelslah pejabat kolonial pertama di Hindia Timur yang melarang dijatuhkannya hukuman pukulan dengan rantai, pembunuhan dengan keris, dan cap dengan menggunakan besi panas. Meski Dendels telah menerapkan larangan ini, pada masa kekuasaannya masih banyak terjadi proses penghukuman orang tanpa proses pengadilan. Penerapan hukum Eropa bagi masyarakat Jawa untuk menggantikan hukum Jawa atau untuk menggantikan hukum lama yang berlaku masih menyulitkan banyak orang karena banyak di antara penegak hukum yang tidak memahaminya. Pemberlakuan dualisme sistem hukum di Hindia Timur atau di wilayah Nusantara sebetulnya telah ada semenjak masa VOC sebagai jalan kompromi terhadap masyarakat pribumi. Pada masa kekuasaan Dendels, penerapan dualisme hukum itu mulai diperbaiki dan diperluas. Meski berhasil mereformasi hukum sebagai penguasa, Dendels juga melakukan beberapa kekeliruan. Kurang luasnya pengetahuan Dendels terkait substansi hukum Islam misalnya, dinilai membuatnya kerap keliru memposisikan hukum Islam dalam kaitannya dengan hukum adat Jawa. Dalam melihat peraturan hukum kriminal misalnya, Dendels keliru menganggap hukum adat adalah bagian dari hukum Islam. Jadi Dendels itu kan ya maunya baik, cuma dia kan nggak tahu banyak itu orang Belanda itu yang nggak tahu dengan bedakan antara hukum Islam dengan hukum adat, nggak ngerti. Jadi kan juga nggak mendapati orang-orang Islam di Belanda sana. Jadi karena ketidaktahuan inilah maka mengakibatkan dia salah dalam memberikan respon, salah dalam memberikan kebijakan gitu ya. Selain mereformasi hukum, selama 41 bulan berkuasa di Hindia Timur, Herman Willem Dendels juga banyak merilis keputusan politik yang mengubah landscape kehidupan sosial politik di Pulau Jawa. Yang paling revolusioner adalah langkah Dendels menghapus feodalisme dalam pemerintahan dan membawa pemerintahan Hindia Timur ke arah pemerintahan modern. Untuk mengurangi independensi dan pengaruh raja-raja di Jawa, Dendels yang meyakini kekuasaan pemerintahan koloni Belanda-Prancis di Hindia Timur meliputi semua wilayah yang pernah ditundukkan VOC, merilis kebijakan pembentukan 9 prefektur atau sejenis provinsi di Jawa. Prefektur-prefektur ini dipimpin seorang minister atau sejenis residen yang tunduk sepenuhnya pada pemerintah Hindia Timur yang berpusat di Batavia dan bukan lagi sekedar duta pemerintahan kolonial. Satu ciri khas adalah bahwa Pulau Jawa dibedakan atau dibagikan di dalam 9 prefektur, ya. Tapi yang pada hakikatnya yang lebih penting adalah bahwa antara Batavia dan orang-orang inlander, orang pribumi, orang warga, ya, tidak ada perantara, ya, tidak ada lagi wewenang dari hukum atau kedaulatan dari Jogja yang bisa melindungi warga Jogja dari pihak Batavia. Mulai terkuak satu sistem di mana ada
satu pusat pemerintah dan pusat dari hukum, pusat dari kekuasaan, coercive power, ya. Tidak ada lagi sultan yang punya tentara. Terkait kebijakan politik yang dirilisnya ini, Dandels menghapus kekuasaan para raja terhadap para pemimpin kabupaten atau bupati. Antara lain dengan menjadikan para regent atau bupati di lingkungan prefektur tertentu sebagai pejabat kolonial yang hanya bertanggung jawab pada minister atau residen yang mengepalai prefektur tempat kabupaten yang dipimpinnya berada. Para bupati yang diberi pangkat, seragam, dan digaji tinggi oleh pemerintah kolonial Hindia Timur ini juga hanya tunduk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial di Batavia. Untuk menunjukkan superioritas kekuasaan para residen, Dandels juga merilis kebijakan yang membebaskan para residen dari keharusan untuk tunduk pada aturan-aturan budaya yang diperlakukan kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti keharusan duduk di lantai saat bertemu raja, keharusan membuka topi saat berpapasan dengan raja, dan lain-lain. Sistem bahwa residen tidak lagi pelayan atau tidak lagi duta atau tidak lagi seorang yang perantara, tapi sekarang menjadi wakil dari kerajaan di Belanda adalah sesuatu yang baru, dan mereka tidak lagi dijuluk residen, dijuluk minister, ya. Dan minister punya seragam, punya topi, punya hak untuk naik kuda, tidak harus turun dari kuda kalau berpasangan dengan sultan di alun-alun utara, dan kalau ada resepsi di Rustenburg, di keresidenan Jogja, atau di dalam keraton, di pelataran, atau di dalam gedung kuning, mereka berhak untuk berduduk sejajar dengan raja. Meski cukup agresif menjalankan berbagai reformasi hukum dan tata pemerintahan, sosok Dandels baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai pemimpin militer sekaligus kepala administrator pemerintahan memiliki banyak kontradiksi. Kontradiksi yang paling menonjol salah satunya adalah kecenderungan Dandels menjadi penafsir sekaligus sumber hukum dan peraturan kebijakan yang dirilisnya. Ya, hak-hak khusus ya, hak-hak khusus para pejabat di pejabat Jawa, pejabat Bumi Putra maupun pejabat Eropa dihapus. Kemudian adanya pemberian gaji tetap gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya feodalistik dipotong oleh Dandels, dan itu banyak tidak disukai oleh kelompok-kelompok kekuatan lama ini. Itu banyak menimbulkan ketidaksenangan antara kenyamanan status quo yang selama ini diterima dirombak dengan gaya revolusi Prancis tersebut. Nah, itu dan tindak baliknya ya berbagai bentuk ketidaksenangan termasuk narasi-narasi negatif terhadap Dandels. Kekuasaan Dandels dengan segala rupa kebijakannya telah menimbulkan ketegangan di Hindia Timur. Peraturan yang diberlakukan Dandels sering menimbulkan konflik, bukan hanya di kalangan warga Eropa, namun juga di kalangan pribumi. Banyak raja atau sultan yang merasa dirugikan oleh kebijakan Dandels. Beberapa di antaranya bahkan melakukan perlawanan seperti di Kesultanan Banten. Bulan November 1808 waktu Belanda yang ada di Banten dibunuh oleh sultan pada waktu itu, ya. Dan sesudah itu Dandels menghapuskan Kesultanan Banten, ya. Dia punya siasat muka yang asli Dandels sebenarnya ada muka untuk mempertahankan Jawa dan untuk melakukan beberapa kebijakan militer. Muka yang luar adalah bahwa dia seorang revolusioner yang akan mendobrak sistem feodal pribumi. Jadi tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi kesultanan seperti Jogja atau kerajaan seperti kesultanan di Solo, tidak ada lagi di Cirebon atau di Banten yang bisa mengancam
kekuatan dari sistem pemerintah kolonial. Jadi dia adalah salah satu propaganda bahwa ini adalah di dalam arus, dalam jurus dari sistem reformasi revolusi Prancis. Tindakan kontradiktif lain yang dilakukan Dandel saat berkuasa di Hindia Timur adalah keputusan sepihaknya untuk tidak menghapus sistem tanam paksa kopi warisan VOC. Bukannya menghapus sistem yang menindas tersebut, dengan alasan menambah pemasukan buat negara, Dandels justru memperluas penanaman kopi. Menjelang akhir tahun 1810, militer Inggris berhasil merebut pangkalan utama Prancis di Mauritius. Kesuksesan ini membuat posisi mereka kian kuat untuk merebut wilayah Hindia Timur. Di tengah situasi ini, pada bulan Mei 1811, Dandels harus mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Ia dipanggil pulang ke Eropa oleh Kaisar Napoleon Bonaparte untuk memimpin pasukan legiun asing Prancis. Sejumlah pihak berpendapat pencopotan Dandels dari jabatannya sebagai Gubernur Hindia Timur diantaranya dilatar belakangi kegagalan Sang Marsekal dalam membangun hubungan baik dengan para penguasa Jawa. Dandels juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah pemerintah. Dandels digantikan oleh Jan Willem Janssen. Pemerintahan singkat Dandels di Nusantara yang berlangsung sekitar 3 tahun melahirkan banyak kecaman sekaligus pujian. Banyak sejarawan menilai di balik tindakan-tindakannya yang keras dan otoriter, semangat revolusioner yang disebarkan dan berupaya diwujudkan Dandels terutama lewat beberapa kebijakan politiknya yang rasional dan anti-feodalisme, diakui atau tidak, sedikit banyak telah membawa masyarakat Nusantara pada dunia dan alam pikir baru. Membuka pintu untuk dunia modernnya, ya, meletakkan landasan dari satu negara modern, dari satu kepemerintahan modern, ya. Tidak lagi berbau feodal, tidak lagi berbau tau sama tau, tidak lagi berbau salah satu sistem perdagangan dari company, tapi sekarang adalah salah satu sistem baru dari pegawai negeri. Istilah pegawai negeri adalah orang yang melayani pemerintah, bukan lagi melayani raja. Ya.